kita harus online. Ya, bisa Bibi juga ceritakan bahwa setelah sampai di sana ada verifikasi. Ya. Bagaimana pelaksanaan verifikasi apakah dilaksanakan? Dilaksanakan. Jadi waktu itu ada berapa banyak orang yang ikut? Yang itu ya pada waktu itu artinya banyak ya suaranya situasinya berapa nanti waktu pemilihan ya saya tanya waktu pemilihan apakah terjadi ada absen sebelum pemilihan pada hari pertama upgrade pertama ada absensi setiap anggota harus absensi secara elektronik ya itu sudah ya tetapi persoalannya adalah tiba-tiba sistem ini tidak berfungsi. Sistem yang bagaimana maksudnya? Ya, itu fingerprint. Pakai barcode itu. Pakai barcode ya. Barcode maksudnya? Ini apa? Name card yang dapatkan. Maaf saya lupa. Atau terus? Apa ada petugas itu yang? Kita semua, kita ke ruangan ya. Ada aturan bahwa setiap orang harus absen minimal 3 kali atau 4 gitu. Tiga kali. Itu bisa mengikuti kongres begitu ya absennya. Ya. Apakah itu semua terpenuhi? Tidak itu masih terpenuhi. Tadi saya sudah katakan hari pertama upgrade pertama itu sudah nggak bisa berfungsi barcode barcode-nya rusak. Iya. Saya tidak tahu teknis. Saya tidak tahu pokoknya tidak bisa digunakan. Sehingga akhirnya tidak terjadi. Sehingga absensi itu tidak digunakan. Jadi menggunakan semua orang bisa ikut. Dengan apa itu namanya yang teregistrasi ya daftar ulang itu jumlahnya berapa itu atau dia mau ikut satu kali upgrading atau dua kali atau tiga kali nggak jadi soal ada seharusnya tiga kali itu kompres dia harus tiga kali absen jadi semua ini yang adalah bisa berada lanjut atau sekolah Jadi memang waktu itu suasana memang kacau ya. Majelis saya bisa diingatkan bukti P14, P20, P21. Foto. Foto. Ya. P14, P20 dan P21. Ya ada di sana. Saya. Satu lagi majelis kalau minta saya juga.
Mungkin ini masih ada yang minta. Saya minta diputar video itu dua-dua, Pak. Kalau nanti saksi melihat bisa melihat dan bisa menjelaskan seperti situasi yang bukan dulu ya pertanyaannya. Yes. Apakah dilaksanakan comfort will kemudian setelah adanya ancaman-ancaman tersebut? Saya tidak tahu. Yes, so. Saudara saksi ada di Tenggulung mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Apakah di Jawa Barat?